Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia. Milik bangsa kita. Ini kan masih ada polemik, ya. Bahkan saya lihat banyak juga isu-isu di sosial media yang sangat tidak benar. Nah, kalau media ini kan ada check and balance-nya. Saya sangat terganggu ketika ya stadion JIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun. Mau direnovasi 5 triliun. Nah, ini pembohongan publik yang luar biasa. Ya, ini kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti ini gitu. Ya. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia. Milik bangsa kita. Dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadion yang akan diperbaiki. Nah kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Artinya, ayo kita sama-sama memaksakan diri ya, dan berkomitmen, ayo suksesan U17 ini. Ya, untuk apa? Bangsa Indonesia ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa. Gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang ya tidak apa ya tidak bermanfaat ya, dan kita di sini PSSI saya sendiri menjamin ya bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik, ini benar-benar niat baik bersama-sama kita ingin memperbaiki. Nanti habis jelasin gini sama Butisa, sama saya jelasin, loh, kalau rumput di Eropa hidup, shadingnya kurang. Ya itulah debat yang gak selesai gitu. Makanya tadi saya bilang, ya kan, Pak Anies sudah bicara, ini milik Indonesia. Milik bangsa kita bersama. Ayo kita perbaikin. Ya udah, kita di sini. Dan saya yakinkan bahwa perbaikan ini tidak politik. Kita ingin supaya kita punya event yang sukses, kita ngusulin. Itu kan? Nah, rumput, ya perdebatannya itu. Didebatin lagi. Ini ahlinya, ahlinya. Ya, gak selesai-selesai. Ya, nanti ada polemik lagi nih. Saya angkat lagi. Misalnya, lapangan titik-titik lolos, lapangan titik-titik tidak lolos. Padahal yang ini lebih bagus, yang ini kurang bagus. Ada penilaian sendiri, ada karena rumput, akses, dan lain-lain. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.